bener. Di rumah si Komeng angker. Iya, Pak. Ambo dan Pak RT ngeliat sendiri kalau rumahnya Papi Komeng itu, lampunya itu ya kedap-kedip. Gitu saja terus. Iya, Opa. Lampunya teh nyala, mati. Nyala, mati. Ah, gimana sih lu, Teh? Giran nyala ke sono, giran mati ke arah gua. Udah firasat saya kali. Aduh, gitu loh. Udah. Apanya sih yang menyala mati teh? Itu Neng, rumahnya Pak Komeng. Iya ampun, padahal kan si Papi Komeng teh sekeluarga lagi pada umroh. Ih. Justru itu Nucupi yang bikin Ambo takut, jangan-jangan itu kerjaannya hantu. Ya ampun, Kang Uyung takut atuh Kang Uyung kalau kayak begitu mencepit teh. Nucupi gak usah takut. Menang banyak sih Sarium. Kalah-kalah jadinya nih. Aduh iya, semalam juga si Oma ngedengar suara-suara aneh seperti suara kuntilanak begitu. Opa takut, Opa. Oh, jangan takut. Ada Opa. Hah? Bener, jangan takut. Si Opa juga menang banyak, woy. Duh, gimana ya? Saya juga harus punya cerita yang serem nih. Yang tadi sudah sama si Uyung lagi. Mana ya? Neng Cupi, semalam Pak RT juga punya kejadian yang sangat menyeramkan, Neng. Apa itu tuh Pak RT? Waktu Pak RT ngetik laporan, nah kebetulan Pak RT teh mendengar suara yang sangat menyeramkan. Kayak begini, Neng, suaranya teh. Makanya setelah Pak RT cari sumber suaranya teh, Neng. Ternyata itu teh suara istri Pak RT lagi tidur. Jadi menurut Ngana, kita pe suara itu menyeramkan gitu, ha? Mami kok ada di sini? Suaranya tuh kayak begitu, bukan sih? Percis, Neng. Papi, sekarang pulang! Ini baru serem.